Halo para sahabat Asia Lovers dan Aiting Lisius dimanapun kalian berada. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Ting Ting TV. Channel ini akan mengabarkan dan memberitakan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe serta komen, dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terhangat dari channel kami. Dan baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kembali lagi nih para sahabat ya bersama Mimin yang akan membahas dan memberitakan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting dan Syahir Sek ya para sahabat ya. Namun sebelumnya nih para sahabat, Mimin ingatkan lagi untuk terus memberikan dukungan kalian terhadap channel ini ya para sahabat ya, agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi-informasi masih menarik seputaran Ayu dan Syahir pastinya. Dan tak lupa pula nih para sahabat, Mimin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua para sahabat yang telah memberikan dukungannya kepada channel ini. Mimin ucapkan terima kasih, semoga kalian semua sehat dan kalian semua diberikan kelancaran rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja para sahabat, berita di pagi ini datangnya dari salah satu akun fans Asia nih. Kita lihat dulu nih, di akun tersebut memposting sebuah foto nih para sahabat ya, dimana di foto tersebut Ayu Ting Ting nampak sedang di make up di belakang panggung nih. Ayu Ting Ting berfoto di depan cermin. Wah, tapi ada yang bikin kita salpok para sahabat ya. Pasalnya di belakang badan Ayu Ting Ting ada sebuah tangan yang mengenggam HP. Wah, HP tersebut seperti kepunyaan Syahir Sek ya. Dan di bawahnya itu kita lihat ada foto Syahir Sek yang sedang menggenggam ponsel yang berwarna hitam pula nih para sahabat. Sepertinya cocok ya para sahabat ya, foto Ayu dan foto Syahir yang sedang memegang ponsel. Dan di belakang Ayu Ting Ting itu ada tangan yang sedang memegang ponsel berwarna hitam. Wah, apakah itu memang tangan Syahir Sek yang selalu menemani Ayu Ting Ting dimanapun Ayu Ting Ting berada atau dimanapun Ayu Ting Ting syuting? Wah, semoga aja nih para sahabat ya. Kita lihat di situ ada sebuah caption yang mengatakan, kok ada yang ngumpet tapi tangan gede nongol pegang HP hitam. Kok sama ya, Ayu Sek semakin cantik, seger, indah, bahagia selamanya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda Asia sejati, sejagat raya and happy. Semoga sehat, semangat, bahagia. Wah, semoga ya sehat dan bahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya nih para sahabat, kita lihat juga nih ada berita yang datangnya dari akun fans Asia pula, dimana di situ kita lihat ada sebuah cuplikan video saat di Facebookers nih. Di Facebookers itu ada Ayu Ting Ting dan juga Syahir Sek, serta ada Jessica Iskandar dan juga Raffi Ahmad. Tua Syahir Sek emang kayak gitu ya sama Ayu Ting Ting, kalau udah ketemu pasti malu-malu, tapi kalau di belakang panggung dan di belakang kamera udah gak grogi ya. Itu menjaga supaya fans-fansnya gak ada yang bertengkar ya para sahabat ya. Hahaha. Semoga aja nih kita doakan hubungan Ayu dan Syahir segera go publis. Dan di situ kita lihat juga ada sebuah caption yang mengatakan, tuh gaya Asia kalau ketemu saling pelukan, jidar ada ulahnya biar Asia duduk deketan tuh. Wah, bener banget ya. Kan jidar udah tahu ya gimana hubungan Ayu dan Syahir. Dan bagaimana nih menurut tanggapan kalian para fans yang lainnya? Silahkan Anda berkomentar di kolom komentar dan saya ucapkan terima kasih.